Halo guys, berjumpa kembali di channel saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton channel saya. Trip kita hari ini, kita berada di kota Wonosobo, Jawa Tengah. Kita akan membawa teman-teman sekalian berkeliling-keliling alun-alun Wonosobo. Kita sudah berada di Jalan Protokol. Sebelah kiri kita Rita Mall, sangat famous di kota Wonosobo. Setelah kita melewati Jalan Ahmad Yani, kita terus ke depan menuju alun-alun Wonosobo. Ikuti terus ya perjalanan saya. Hehehe. Ya sahabat, kita sudah memasuki alun-alun Wonosobo. Seperti inilah ya alun-alunnya, diapit oleh Jalan Kartini dan di sisi lain Jalan Merdeka. Di sebelah kiri kita adalah SMP Negeri 1 Wonosobo. Seperti ini ya penampakannya alun-alun Wonosobo. Udaranya sejuk, asri, masya Allah sekali ya. Bagi rekan-rekan sekalian yang biasa tinggal di kota, udara panas di sini kerasa banget bedanya. Ya, kita sudah memasuki Jalan Merdeka. Sebelah kiri kita Pendopo Bupati Wonosobo, atau rumah dinas ya, rumah kediamannya. Ada senam sehat. Hehehe. Di sebelah kiri kita sekarang adalah kantor Bupati Wonosobo, bersebelahan dengan gedung wanita. Gedung pria belum ada ya. Hehehe. Sebagaimana kita ketahui, sahabat semuanya, sebuah kota tanpa kehadiran alun-alun pusat kota terasa hampa ya. Saya rasa di setiap kota atau kabupaten ada alun-alun. Ya begitu juga lah alun-alun Wonosobo di sini ya. Tepatnya berada di tengah-tengah wilayah yang merupakan titik nol kota Wonosobo.
Alun-alun Wonosobo, areanya, terutamanya alun-alunnya, adalah lapangan seluas kurang lebih 3 hektar. Lapangan ini berbentuk persegi panjang dan membentang dari arah barat ke timur. Biasanya pada sore hari atau pagi hari, alun-alun Wonosobo selalu ramai dikunjungi, baik itu untuk kuliner ataupun tempat berolahraga. Ya, wisatawan banyak mengenal Wonosobo sebagai salah satu checkpoint sebelum menuju ke Dieng Plateau atau dataran tinggi Dieng. Jadi kalau kita mau ke Dieng, dari Banjarnegara kita akan melewati kota Wonosobo. Ya sahabat, demikianlah sekilas informasi tentang alun-alun Wonosobo, kota yang saya lewati. Semoga bermanfaat dan terhibur. Kita sudah berada di ujung jalan yang kita lewati tadi. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video-video saya berikutnya. See you. Bye bye. Hey.